Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai tertangkapnya Ustadz Yahya Waloni. Sebagaimana kita tahu teman-teman, Ustadz Yahya Waloni ini adalah seorang pendakwah, seorang da'i yang menyiarkan agama Islam. Namun dalam dakwahnya itu ada kalimat kata-kata yang ini dianggap menghina agama lain. Sehingga kemarin Ustadz Yahya Waloni ini ditangkap polisi terkait ceramahnya itu. Nah teman-teman, sebelumnya itu memang ada seorang yang bernama Muhammad Kece. Itu juga ditangkap polisi karena dianggap menghina agama Islam. Dan sampai pelariannya itu di Bali teman-teman. Jadi Muhammad Kece ini di Bali, kemudian ditangkap polisi, kemudian dibawa ke Jakarta untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawabannya. Nah terkait penangkapan Muhammad Kece ini, apakah ini juga termasuk imbas penangkapan itu sehingga Ustadz Yahya Waloni juga ditangkap polisi? Nah teman-teman, atas tertangkapnya Ustadz Yahya Waloni ini ternyata ada orang yang menanggapi dari KSP, Ali Mochtar Ngabalin. Seolah-olah Ali Mochtar Ngabalin itu senang ketika Ustadz Yahya Waloni ini ditangkap oleh polisi. Karena kalau kita melihat teman-teman, Ustadz Yahya Waloni ini adalah seorang muslim, Ali Mochtar Ngabalin juga seorang muslim, kita juga seorang muslim. Sesama muslim, ketika ada saudara kita yang kena musibah, seharusnya kita itu empati, simpati kepada beliau dan saling mendukung, menguatkan paling tidak. Semoga Ustadz Yahya Waloni ini sehat dan beliau tabah menghadapi cobaan ini. Mestinya hal-hal seperti itu yang diungkapkan kalau kita itu sebagai seorang muslim, mestinya menyampaikan itu rasa simpati, rasa empati, ada pembelaan dan sebagainya. Namun tidak dengan Ali Mochtar Ngabalin. Ali Mochtar Ngabalin dalam pernyataannya cukup tidak bersimpatik kepada Ustadz Yahya Waloni. Nah teman-teman, kita akan lihat beritanya, apa yang disampaikan oleh Ali Mochtar Ngabalin kepada Ustadz Yahya Waloni. Kita lihat beritanya teman-teman dari OK News. Ustadz Yahya Waloni tersangka, Ngabalin mengatakan, si Prof Abal-Abal semoga cepat menyusul. Nah ini seperti mendoakan Profesor Abal-Abal itu cepat menyusul. Ini sesuatu kalimat kata-kata yang tidak pantas menurut saya disampaikan seorang pejabat negara. Seorang pejabat negara harus memberikan panutan, tuntunan kepada yang lain, memberikan kalimat-kalimat yang sejuk. Tetapi berbeda dengan Ali Mochtar Ngabalin, begitu berani, begitu vokal ketika sedang beliaunya Ali Mochtar Ngabalin dalam sebuah kekuasaan. Jadi kalau saya melihat ini seperti arogan apa yang disampaikan Ali Mochtar Ngabalin. Jadi begitu berani kepada mereka yang sedang kena musibah, kena masalah. Kita baca beritanya teman-teman. Ustadz Yahya Waloni ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama oleh Baris Krim Polri. Status hukum itu disematkan kepadanya setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan intensif. Jadi kemarin itu memang sudah ditangkap Ustadz Yahya Waloni oleh Baris Krim Polri dan tentunya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin angkat bicara soal penangkapan Ustadz Yahya Waloni melalui akun Twitternya. Ngabalin mulanya menyinggung Profesor Abal-Abal agar segera menyusul Yahya. Namun Ngabalin tak menyebut secara spesifik siapa Profesor Abal-Abal yang dimaksud. Jadi sebenarnya kita tahu apa yang dimaksud oleh Ali Ngabalin, siapa sebenarnya Profesor Abal-Abal itu. Kemudian Ngabalin menanyakan kabar Yahya pasca ditangkap dan menjadi tersangka di kepolisian. Ia ingin Yahya belajar lebih banyak lagi jika masih ingin berdakwah. Si Profesor Abal-Abal semoga cepat menyusul. Yahya apa kabar? Ngana Dinda. Belajar yang banyak kalau masih mau berdakwah. Salam P. Nursuki, bilang dari Bang Ali, cuit Ngabalin seperti dilihat pada hari Jumat 27 Agustus 2021. Berarti hari ini teman-teman, Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan di Twitternya, semoga Profesor Abal-Abal menyusul. Ini satu tekanan kepada profesor itu, atau mungkin doa, atau mungkin ini sebuah provokasi dari Ali Mochtar Ngabalin, mendoakan orang supaya dipenjara, seperti itu. Nah, kalau kita melihat seperti ini, saya pikir tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat negara. Seorang pejabat negara itu harusnya bekerja sesuai dengan tupoksinya. Jadi tidak ada tupoksi mendoakan orang lain supaya dipenjara. Tetapi ada di Ali Mochtar Ngabalin. Ini yang kita sangat sayangkan, teman-teman. Jadi seolah-olah ketika ada orang yang kena musibah, dia merasa senang. Seperti Pak Yahya Waloni ini ditangkap, seolah-olah Ali Mochtar Ngabalin seperti Ustadz Yahya Waloni ini ditangkap, berarti kan kena musibah, kena masalah. Jadi seolah-olah dia merasa senang dengan ditangkapnya Ustadz Yahya Waloni yang seharusnya memberikan motivasi, dukungan, berempati dan sebagainya. Tetapi tidak apa yang disampaikan oleh Ali Mochtar Ngabalin. Ngabalin juga mengucapkan terima kasih kepada penyidik Bareskrim yang telah menangkap Ustadz Yahya Waloni sebagai bentuk amanat undang-undang. Bareskrim telah melaksanakan amanah undang-undang. Negeri kita harus bersih dari pengaruh fundamental dan radikalisme kampungan. At Polri andalan kita, tandasnya. Oke, itu yang disampaikan oleh Ali Mochtar Ngabalin, teman-teman. Jadi Ali Mochtar itu berterima kasih kepada Polri telah ditangkapnya Ustadz Yahya Waloni. Nah, ini luar biasa, teman-teman, yang disampaikan oleh Ali Mochtar Ngabalin. Nah, teman-teman, kita akan lihat beritanya juga terkait Ustadz Yahya Waloni. Kita ambil berita, teman-teman, dari CNN Indonesia. Ustadz Yahya Waloni dilarikan ke rumah sakit, dikabarkan lemas. Nah, kita lihat beritanya, teman-teman. Penceramah Ustadz Yahya Waloni dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta usai ditangkap oleh penyidik Polri, Baris Krim Polri pada Kamis 26 Agustus 2021 kemarin. Benar, dibawa ke Rumah Sakit Polri, kata Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Asep Hendra saat dikonfirmasi Jumat 27 Agustus 2021 siang. Belum diketahui lebih lanjut mengenai penyakit yang membuat tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama tersebut dibawa ke rumah sakit. Asep hanya menjelaskan bahwa pihak rumah sakit telah menyiapkan dokter untuk dapat melakukan pengobatan terhadap Ustadz Yahya Waloni. Saya sudah tanda tangani tim dokter yang tangani beliau. Sudah saya dibuatkan antisipasi agar pelayanan lebih optimal, insya Allah, jelasnya. Wakarumkit Polri Kombes Umar Syah menjelaskan bahwa Ustadz Yahya dibawa ke rumah sakit dalam kondisi lemas. Namun ia meminta agar penjelasan lengkap mengenai hal tersebut ditanyakan ke Divisi Humas Polri. Nanti ke Kadif Humas, masih lemas dia, ujar Umar dihubungi terpisah. Sebagai informasi, kasus dugaan penodaan agama itu bergulir usai pria kelahiran Manado tersebut dilaporkan oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme ke Bareskrim Polri pada 27 April 2021. Konten video tersebut diunggah oleh akun YouTube Tri Datu yang turun dilaporkan. Ustadz Yahya menyebut kitab Injil fiktif dan palsu. Polisi melakukan penyelidikan dan menetapkan Ustadz Yahya sebagai tersangka pada Mei 2021. Nah, itu, teman-teman, terkait Ustadz Yahya Waloni. Beliau ditangkap, ditahan polisi, dan hari ini beliau mengalami sakit dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, kalau kita melihat kejadian ini, teman-teman, sebenarnya penodaan agama, ujaran kebencian itu sudah banyak yang dilaporkan, tetapi ada beberapa orang yang ditangkap, tetapi ada juga yang belum ditangkap. Seperti kemarin ada Abu Janda, ini dilaporkan, Ade Armando dilaporkan. Kemudian beberapa orang lagi dilaporkan terkait ujaran kebencian. Namun mereka-mereka belum juga ditangkap oleh pihak kepolisian. Ada kemarin Paul Zhang yang lari dari Indonesia. Dia pindah di Belanda, kemudian di Jerman. hari ini juga belum ditangkap. Jadi masih banyak orang yang melakukan ujaran kebencian, penistaan agama ini belum ditangkap oleh polisi. Dan kita berharap sebenarnya semoga polisi ini adil menyikapi masalah ini, ujaran kebencian, penistaan agama. Kalau ini diterapkan, maka semuanya harus diterapkan. Siapa yang menodai agama, menistakan agama, mengucapkan ujaran kebencian juga harus diproses biar ini adil. Itu yang diinginkan oleh kita semua. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.